Oke guys, balik lagi di channel VE Gaming. Akhirnya ini adalah hari yang kalian tunggu, di mana kalian sudah bisa menggunakan promo diamond kalian di sini. Apakah kalian sudah mendapatkan ranking 1 di 5 ronde ini guys? Kalau iya, berarti kalian bisa mendapatkan sekitar 700-an ya, atau 800-an promo diamond guys ya. Contohnya seperti akun ini, kita ranking 1 di 5 ronde, 700 promo diamond ternyata guys ya. Ditambah dengan ini lagi ada peti yang bisa kita klaim. Katanya sih di peti ini ada isinya 1000 promo diamond. Coba kita klaim ya. Apakah itu benar? Dan ternyata itu adalah hoax guys ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan bereksperimen untuk promo diamond ini guys ya. Yang pertama, untuk gold badge ya, tidak akan saya tukarkan dengan diamond kuning ini. Nah, jadi kalau kita tukar dengan diamond kuning, berarti kita bisa mendapatkan 300 diamond kuning ya. Jadi di sini banyak sekali yang suruh saya buka peti 515 Carnival Party Skin ini. Apakah worth it atau tidak? Sebenarnya kalau mau dibilang worth it atau tidak, ya worth it guys ya. Karena isi peti ini ya minimal kita dapatnya skin elite yang harganya ya di atas 300 diamond ya. Karena seperti yang saya bilang di sini, kalau 5 gold badge yang kalian tukar ke promo diamond ini kan dapatnya 300 diamond doang kan. Nah sekarang kita akan coba buka ya. Tapi kalau kita hoki, kita bisa mendapatkan skin epic ya. Skin epic shop sih, 899 ya. Let's go, kita coba buka. Ini di akun pertama, kita lihat. Dapat skin elite ternyata guys ya. Ini skin elite kan kalau nggak salah ya. Johnson nggak ada skin spesial ya. Aduh, dapat skin elite tapi not bad ya. Ini masih worth it karena harganya ya di atas 300 diamond ya. Tapi buat teman-teman yang pengen mendapatkan skin epic ya jangan. Jangan ditukar peti ini ya. Mending teman-teman klaim aja 300 diamond kuningnya. Soalnya di sini untuk skin epic shop kan itu di diskon 25%. Yang sebelumnya 899 jadinya 624 diamond doang ya. Nah, jadi kalian membutuhkan 623 promo diamond plus 1 diamond biru untuk mendapatkan skin epic shop itu guys ya. Oke, sebelumnya di sini saya mau ingatkan ke teman-teman, kalau mau beli skin kalian harus perhatikan dulu ya, terutama untuk skin spesial ya. Karena kalau ketika kita beli skin, kalau teman-teman lihat ada icon kecil yang tercentang, itu artinya kalian mengupgrade skin guys ya. Yang dimana ya diamond kuning yang terpakai memang lebih sedikit. Yang sebenarnya dibutuhkan 523 diamond kuning, tapi kalau kita pakai fitur yang upgrade skin ini hanya memakan 223 diamond kuning saja. Nah, jadi kalau kalian centang, diamond kuning yang kepake lebih dikit, tapi skin normal kalian bakalan hilang. Jadi kalian tinggal pilih nih, kalau kalian mau beli skin spesial, kalian mau pakai fitur upgrade atau enggak. Kalau nggak mau pakai fitur upgrade, di uncentang saja. Tapi diamond kuning yang kepake lebih banyak ya, 523 di sini guys. Oke, jadi di akun ini saya tidak akan beli skin, tapi promo diamondnya akan saya pakai buat ngegacha efek recall aja. Saya akan ngincar efek recall yang salju ini guys ya. Jadi kita akan pakai trik yang dimana kita mulai dari kelipatan 5. Kita 5 kali spin. Oke, dapat trial guys ya. Oh ya, dan buat teman-teman yang bingung kenapa saya bisa langsung 10 kali draw, 5 kali draw, 15 kali draw, sedangkan kalian tidak bisa, jadi perlu diingat ya. Ketika kita melakukan draw, walaupun dengan hanya 1 diamond biru doang, tapi sistemnya masih menganggap kita menggunakan diamond biru yang full, yaitu 15 diamond per 1 kali draw. Nah, jadi kalau teman-teman mau pengen 10 kali draw, berarti diamond biru kalian harus ada 150 dulu, baru bisa 10 kali draw langsung ya. Jadi untuk diamond kuningnya itu dianggap sebagai kayak diskon, kayak kupon diskon doang di sini guys ya. Jadi kalian harus memiliki diamond biru yang mencukupi untuk melakukan 10 kali draw, yaitu 150 diamond biru guys. Yuk kita lanjut ya. Kita akan naikin ke 10 kali draw langsung dengan masih 1 diamond, dapatnya trial guys ya. Sekarang kita lanjut lagi naikin ke 15 kali draw. Apakah masih menggunakan promo diamond? Dan ternyata masih ya. Dengan 1 diamond doang. Let's go. Dapat trial lagi. Kita naikin lagi ke 20 kali draw guys. 20 kali draw masih bisa menggunakan promo diamond. Oh, gak bisa guys. Sisa 9 kali doang. Gak bisa 20 kali. Anjir. Oke. 9 kali draw terakhir. Tidak dapat guys ya. Apakah masih bisa? Ternyata masih bisa 1 kali lagi. Masih bisa ya. Kok tadi saya bikin 20 kali gak mau dia guys. Oh, diamond biru saya gak cukup guys. Diamond biru saya cuma 147. Nah ini ya. Ya jadi maksimalnya hanya bisa 9 kali draw doang. Anjir ya. Ya gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Kita draw 99. Oke, ini sudah menggunakan diamond biru 60. Jangan deh, kita kurangi. Oke, 5 kali draw. Let's go. Oke, 700 promo diamond yang saya miliki tidak mendapatkan efek recall salju ini guys.
Jadi kalian harus bijak dalam memilih ya. Apakah kalian pengen beli skin aja atau kalian pengen ngegacha efek recall ini ya. Oke, sekarang lanjut di akun kedua VGaming. Kita akan coba buka peti gold badge-nya guys ya. Yang 515 itu ya. Yang pakai 5 gold badge. Ini kita klaim dulu. Dapatnya 29 doang. Kalau ada yang dapat 1000 promo diamond di peti itu langsung komen di bawah guys ya. Let's go. Kita langsung buka aja peti 515 carnival. Dan kita lihat dapat skin apakah kita hari ini. Loh kok sama? Dapatnya Johnson juga guys. Apakah kalian yang buka peti 515 ini dapatnya Johnson juga atau enggak? Kalau dapatnya Johnson juga berarti ini sudah di setting sama Muntun ini. Gak benar ini guys ya. Di dua akun kita udah dapat Johnson ini. Waduh gila sih ini ya. Coba kita lihat dulu apakah promo diamond kita mencukupi untuk membeli skinnya si Link ini. Bisa sih. Kita bisa beli langsung satu bundle ya. Dengan harga 25 diamond biru doang ya. Oke lah, kita beli Link aja lah karena skin Link ini bakalan menjadi limited nantinya. Jadi jangan salah pilih juga kalian kalau mau beli skin ya. Saya sarankan sih beli aja skin M-Ward ya. Jangan sampai nasibnya seperti kayak skin Stone yang bakalan dijual kembali tahun depan tapi melalui gacha yang harganya mahal banget. Dan buat teman-teman yang bertanya berapa harga skin Stone ketika kita gacha di Psionic Oracle ini, menurut informasi sih di sini kalian membutuhkan 3000 diamond untuk mendapatkan 600 poin untuk bisa menukarkan dengan skin stone di Psionic Oracle ini guys. Oke, sekarang saya akan coba beli peti yang 50 diamond skin bundle ini guys ya. Yang dimana ada isi skin normal sih ini. Skin normal biasa sih guys ya. Tapi ini harganya murah banget. Hanya satu diamond biru doang kalau kalian memiliki 49 diamond kuning. Let's go, kita lihat ya. Apa isi peti ini? Oh, bisa dipilih guys ya. Jadi kalian bisa pilih sendiri di sini skin normalnya. Ini ada Sun, ada Mia, ada Layla, Alucard. Ini Alucard yang pramuka kalau nggak salah ya. Dan ada skin Akai. Coba kita pilih yang Sun. Wow, ini skin apa? Ini skin Starek ya? Kita dapat skin Starek ya guys. Wow, berarti ini murah banget sih guys. 50 diamond doang kalian bisa dapat skin Starek Sun guys. Bisa milih lagi, kalian mau milih skin apa lagi guys ya? Apakah ini ngebug atau enggak? Karena skin yang lain itu skin normal harusnya, bukan skin Starek guys. Oke, saya coba beli lagi ya di akun lain guys ya. Ini 30 diamond biru karena diamond kuning saya gak cukup ya. Kita coba beli lagi guys, kita lihat ya. Ini bisa dipilih loh guys. Ini skin stone Starek nih guys. Tuh. Bisa dapat skin stone Starek dengan hanya 50 diamond doang guys ya. Wah mantap sih ini petinya guys. Wajib kalian beli sih guys ya. Oke, lanjut di akun ketiga VGaming. Di sini kita juga akan membuka peti 515 karnivalnya. Dan kita akan melihat apakah kita masih mendapatkan skin Johnson atau tidak guys ya. Let's go. Kita lihat. Oke, udah berbeda ternyata ya. Skin elitnya si Moskov ternyata guys ya. Tak kirain masih tetap dikasih skin elitnya si Johnson itu ya. Kalau gitu sih bangke banget itu udah di setting ya. Oh ya, buat teman-teman yang promo diamondnya belum mau dipakai, teman-teman bisa simpan dulu sampai tanggal 30 nanti ya. Karena pada tanggal 30 nanti kan ada event top up Psionic Oracle yang dimana teman-teman tinggal top up 500 diamond. Maka teman-teman akan memperoleh kembali 170 promo diamond ya. Teman-teman akan mendapatkan tambahan 170 promo diamond. Nah itu bisa kalian gabungkan ke diamond kuning yang sudah kalian miliki sekarang. Misalkan diamond kuning yang sekarang kalian miliki itu masih kurang untuk membeli skin epic dengan harga 1 diamond biru ya. Jadi bisa kalian simpan dulu sampai tanggal 30. Sedangkan untuk diamond kuning ini bisa dipakai sampai tanggal 3. Sebelum jam 3 sore guys ya. Masih lama sih sebenarnya ya. Kalau kalian nggak mau pakai sekarang ya nggak apa-apa. Bisa disimpan dulu. Tapi ingat harus dipakai sebelum jam 3 sore tanggal 3 Mei ya. Oke, kali ini di akun ketiga saya akan lanjut gacha lagi ya. Kita akan tes kehokian di recall S ini guys. Let's go. Oke, 10 kali spin. Belum dapat ya. Lanjut. 20 kali spin. Tidak dapat. Lanjut lagi. 30 kali spin. Masih belum dapat. Lanjut lagi. 40 kali spin. Masih belum dapat guys ya. Lanjut lagi guys. Oh, ini udah pakai diamond nih. Bentar, kita kurangi dulu. 9 kali spin terakhir. Let's go. Dapat guys. Berarti 49 kali spin ya. Dapat kita di sini guys ya.
Ya, habis juga sih 744 diamond kuning saya hanya untuk efek recall ini. Kalau kita pakai buat beli skin epic udah dapat satu itu guys ya. Oke, sekarang lanjut di akun keempatnya V Gaming. Di sini saya juga akan buka peti yang 515-nya guys ya. Tapi sebelumnya kita klaim dulu 1000 promo diamond. Hoax guys, hoax. Gak mungkin kalian bisa dapat 1000 promo diamond guys. Let's go. Kita lihat isi skinnya apa. Ya, skin elite juga guys ya. Gak dikasih skin epic guys. Drop rate skin epicnya kecil banget ternyata guys ya. Jadi bisa dibilang kalau kalian pengen hoki-hokian dapat skin epic di 515 Carnival Party skin chest ini, ya urungkan niat kalian aja lah. Udahlah, tukarin aja 300 diamond kuning lah, daripada kalian harus ngegacha gak jelas kayak gitu sih guys ya. Oke, jadi di akun ini ada 744 promo diamond guys ya. Dan saya akan gacha yang efek recall kucing ya. Kita akan tes ke hokian berapa kali spin kira-kira untuk mendapatkan efek recall kucing ini ya. Kita spinnya 10 kali 10 kali aja deh ya. Atau kita pakai trik yang 5, 10, 15 ya, kelipatan 5 ya. 5 kali pertama dapatnya trial ya. Lanjut 10 kali spin. Let's go. Trial lagi, kita naikin lagi ke 15 kali spin guys ya. Kita lihat kira-kira 744 promo diamond. Dapat guys. Dapat, kita hoki guys. Wow, kita hoki guys ya. Kita dapat permanen di sini. Mana permanen tadi ya? Dapatnya permanen ya. Kita lihat dulu di efek recall. Santuy. Permanen kan itu. Nah, permanen guys ya. Bisa digunakan ke semua hero di sini. Berarti kita menghabiskan sekitar... ya, mahal juga sih guys. Sekitar 400 diamond kuning lah. Jadi di sini saya masih punya 297. Akan saya simpan aja. Nanti kita akan tambah 170 promo diamond di tanggal 30 ketika menyelesaikan quest top up yang Psionic Oracle-nya guys. Oke, sekarang lanjut di akun kelimanya VE Gaming di sini guys ya. Jadi di akun kelima ini kita akan klaim dulu untuk promo diamond-nya, dapat 29. Jadi di sini saya punya 3 gold badge saja. Ya udah, kita tukarin dengan promo diamond aja. Kemudian 8 silver badge-nya kita tukarin promo diamond aja ya kan. Kita cek dulu ada berapa promo diamond di akun ini. Oh, ada 904 guys. Wah, cukup banyak sih ini ya. Jadi kita bisa bereksperimen untuk ngegacha efek recall S dan recall kucing ini. Apakah dengan 900 promo diamond yang kita miliki bisa dapat atau enggak? Kita masih tetap menggunakan trik kelipatan 5 di sini. Let's go. Oke, 5 kali pertama belum ya. Lanjut di 10 kali draw ini ya. 10 kali draw, let's go. Oke, belum dapat juga. Lanjut lagi, kita tambah lagi 15 kali draw guys. Dapat. Ya, gak dapat juga guys ya. Oke, kita naikin lagi ke 20 kali draw. Kelipatan 5 pokoknya. Let's go. Gak dapat juga guys. Udah sisa berapa nih? Bentar, kita lihat dulu nih. Wah, sisa 158 aja guys. Anjir. Rugi guys. 900 promo diamond gak dapat guys. Ya udah, kita all in aja deh ya. Kita all in berapa ini? 15. Gak cukup. Oke, 10 terakhir. 900 promo diamond. Tidak dapat guys ya. Rugi saya 900 promo diamond untuk recall ini gak dapat. Dapatnya permanen 7 hari doang ya. Astaga. Oke, lanjut di akun ke-6 guys ya. Kita di akun ke-6 ini sepertinya saya ingin borong skin aja sih. Dapat 29 dan di sini ada 3 gold badge ya, kita tukerin promo diamond plus 6 silver badge, kita tukerin promo diamond juga ya. Berarti totalnya di sini ada sekitar 814. Dengan 814 promo diamond saya bisa mendapatkan satu skin elite ini ya. Skin elite pula, skin epic guys ya maksud saya guys ya. Jadi di sini saya akan beli skin epic yang limited aja karena cukup ya. 815 skin epic limited berapa? 899 sih ya. Berarti masih kurang dong ya. Kira-kira kita harus nombok berapa diamond biru nih kalau beli skin epic limited nih? Ya cuman 85 diamond biru doang sih. Ya udahlah, kita belilah ya. Oke, berarti kita harus beli untuk hero-nya dulu baru bisa beli skinnya. Banyak yang bertanya, "Bang, bagaimana cara untuk membeli skin yang belum memiliki hero-nya?" Gak bisa. Kalian harus beli hero-nya dulu guys ya, agar kalian bisa membeli skin tersebut ya. Pokoknya hero-nya harus dimiliki dulu guys. Oke, let's go. Langsung kita beli saja guys ya. 85 diamond biru, kita masih nombok dikit lah. Tapi gak apa-apa lah, yang penting dapat skin epic limited ya. Yang gak mungkin kalian bisa beli lagi dalam waktu setahun ya. Harus nunggu tahun depan lagi kalau udah ada promo diamondnya hadir lagi. Itu pun belum tentu
skin Roger ini bakalan dihadirkan kembali ya. Jadi buat teman-teman yang pengen banget dapat skin limited Epic Roger itu, ya beli aja sekarang. Ataupun yang skin Epic Limited Carry ini. Cuman sayangnya ya gak didiskon sama Moonton ya. Gak didiskon, jadi harganya normal 899 diamond guys. Oke guys, mungkin ini saja beberapa eksperimen yang saya lakukan dengan promo diamond ya. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.